Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya sedang berada di kebun jambu yang sudah dibuka paranetnya dan sudah dilakukan perawatan, mulai dari pemupukan, kemudian penyemprotan, dan sekarang ini sudah mulai keluar bunganya. Sekitar 20 hari dari buka paranet, ini sudah mulai keluar bunganya. Dan jangan di skip, tonton video ini sampai habis supaya tahu bunga-bunga itu munculnya dari mana. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Nah, inilah setelah buka paranet kurang lebih 20 hari. Ini sudah mulai keluar bunganya. Ini sudah mulai keluar bunga. Ini di dalam, ini di batang yang besar, ini ada tunas. Ini ada bunganya seperti ini. Ini. Ini juga bunga. Ini juga bunga. Ini bunga. Ini sudah mulai banyak keluar bunganya. Seperti ini. Yang dalam sini ini lebih banyak dibanding dengan yang luar. Ya, ini batang yang besar. Kemudian ini ada tunas. Nah, ini keluar bunga di sini. Ini juga keluar bunga ini. Ini yang dalam ini banyak sekali ini. Bunganya sudah mulai pada keluar. Ini. Ini dari batang yang besar nih. Batang utama, kemudian ada tunas, ini muncul bunga. Ini batang yang besar, seperti ini. Batang yang besar, ada tunas, ini keluar bunga di sini. Ini bunga lagi, ini juga bunga. Ini juga keluar bunga di sini. Ini batang besar, keluar tunas di sini. Ini juga membawa bunga. Ini. Ini masih mulai keluar bunganya. Ini dari batang yang bawah ini kira-kira sekitar setengah meter dari tanah. Ini dari tanah, kemudian setengah meter. Ini ada tunasnya. Di sini juga ada bunganya. Seperti ini. Ini tanah, batang yang besar, ada tunas, keluar bunga, seperti ini. Ini bunga lagi, ini bunga. Sudah banyak sekali ini, mulai bermunculan bunganya, kurang lebih 20 hari setelah buka paranet. Dilakukan pemupukan, kemudian penyemprotan, maka
keluarlah bunga seperti ini. Bunga juga ini banyak sekali. Ini masih mulai bermunculan bunga-bunganya. Nanti kalau sudah agak besar ini sudah kelihatan banyak sekali nanti. Ini juga ini bunga ini. Bakal bunga. Ini juga bakal bunga. Ini selain bunga yang keluar di dalam di batang pohon yang utama, ini di luar ini juga sudah mulai bermunculan. Ini ada bunga, ini bakal bunga di sini sudah mulai bermunculan seperti itu. Ini bunga sudah mulai bermunculan. Di sini juga ada ini bunga-bunganya sudah mulai bermunculan ya. Nah, sini dalam sini banyak sekali ini. Inilah tempat keluarnya bunga pohon jambu yang sudah dibuka paranetnya seperti ini. Cepat sekali keluar bunganya. Ini di dalam itu di pangkal pohon, ini batang utama, ini bermunculan bunga-bunga seperti itu. Ini sudah banyak sekali bunganya. Bisa dilihat dari mana keluar bunganya pohon jambu yang dilakukan pemangkasan seperti yang video sebelumnya itu. Bukan dari tunas-tunas yang luar ini. Ini tidak membawa bunga, tapi dari dalam itu bunganya. Nah, itulah kondisi pohon jambu yang sudah dibuka paranetnya sekitar 20 hari dan dilakukan perawatan, pemupukan, penyemprotan, dan sudah mulai keluar bunganya seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.